Kejohanan Rugby Asia ERC 2024, skuad negara alami kekalahan besar buat kali kedua berturut-turut pada saingan Division Premier selepas tumbang kepada juara bertahan Hong Kong 6-70. Keputusan itu menyaksikan Malaysia tiada pilihan selain wajib menumpaskan Emiriah Arab Bersatu UAE di Dubai pada 21 Jun ini untuk kekal dalam saingan musim depan. Jurulatih skuad rugby negara Mawar Farid Syazwan Abu Bakar berkata, perbezaan saiz fizikal yang ketara menyebabkan pasukannya tumpas. Sebelum perlawanan dengan Hong Kong, kita sememangnya aware physicality yang ada pada pasukan Hong Kong dan kita nampak jelas ketara perbezaan fizikal antara pasukan Hong Kong dengan pasukan negara kita lah. Tapi macam saya beritahu pemain-pemain, kita jangan sekali anggap kelemahan yang kita ada untuk kita tidak berlawan ataupun menunjuk kebolehan kita. Jadi hari ini kita dapat tengok walaupun kita ada kekurangan, dengan hati yang ada untuk mewakili negara, saya rasa berbangga dengan pemain-pemain yang tidak pernah mengenal erti kalah walaupun kita kalah agak banyak untuk hari ini. Sementara itu, Kapten Pasukan Mohamad Nasharuddin Ismail merasakan kualiti pemain pasukan negara telah meningkat berbanding aksi bertemu Korea Selatan sebelum ini. Mungkin lebih baik lagi, tapi mungkin segi Hong Kong dia ada kelebihan dari segi mungkin dari segi apa fizikal lah. Kita nampak memang totally memang fizikal lah. So yang tu kita tak boleh dinafikan lagi lah.